hasilnya nihil atau gagal. Oh. Kenapa hari ini kaum perempuan atau mak-mak hadir di tempat ini bukan hanya sekedar kita hanya menunjukkan ingin dimuat di media, tapi kita mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kenapa reformasi sudah 26 tahun tapi nyatanya yang digadang-gadang KKN hari ini adalah merajalela, tidak lagi malu, tapi ini sudah menjadi semua penguasa menunjukkan tidak ada namanya malu, sudah lupa dengan apa yang menjadi harga diri sebuah bangsa ini sudah tidak ada. Kenapa? Hari ini kita tunjukkan kaum perempuan, kaum mak-mak hari ini yang betul-betul merasakan kepedihan, merasakan dapurnya terobrak-abrik oleh kelakuan-kelakuan para penguasa hari ini. Lebih enteng. Dengan kehadiran Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan maupun Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law yang lain, inilah menunjukkan kegagalan reformasi. Kenapa? Kita tetap turun ke jalan, kita aksi berjilid-jilid, tapi nyatanya hasilnya tidak seperti ini. Tapi kami kaum perempuan atau kaum mak-mak, tetap kita akan tunjukkan bahwa kita akan mengingatkan seluruh anak bangsa. Mari kita sama-sama. Lapangan kerja Salwa. Tidak ada bro. Yang dijanjikan 10 juta. Baru dibayar sendiri yang sudah jadi. Yaitu aman-aman lenang itu yang sudah hari ini bekerja. Yang 9 juta 900 sekian, bagaimana mereka nasibnya? Jangan sekedar janji, tapi justru KKN merajalela. KKN semakin merajai dunia. Kenapa? Apalagi baru-baru ini undang-undang kesehatan, ada undang-undang yang baru juga saya dengar. Kalau bangsa kayak ribuan, Dit. Apa namanya? Bukan DKI ya? DKI. Bagaimana ini adalah semua sudah diobrak-abrik? Ini yang ditunjukkan dan dipertontonkan kepada rakyatnya. Tapi bukan lapangan kerja, bukan juga rakyatnya disejahterakan, justru rakyatnya semakin menderit, semakin harga-harga melambung tinggi, bukan hanya sekedar naik, melambung tinggi, apalagi kaum buruh upahnya tidak pernah naik, paling besar hanya 5%. Ibu yang notabene mampu untuk mengurus dapur, bu, ekonomi, untuk membagi sebelah sono aja, Bu. Biar kelihatan. Bagaimana kesehatan dan yang lain-lain. Hari ini kaum perempuanlah yang menjadi sengsara. Kaum perempuanlah yang betul-betul berdampak tentang aturan-aturan yang hari ini dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Betul tidak? Kondisinya apalagi UKT sekarang naik sangat tinggi. Jangan cerita tentang SDM kalau anak-anak kita juga tidak bisa sekolah.
apalagi belum lama ini adalah bidan, bidan-bidan seluruh Indonesia. Yang kemarin saya dengar 532 bidan yang ada di Indonesia juga mereka sudah lulus, tapi mereka sudah dapat SK dan NIK, tapi juga digugurkan dengan SK Dirjen Kesehatan. Ini adalah memalukan. Harusnya apa yang dibuat aturan oleh pemerintah itu betul-betul dikaji dengan baik, bukan hanya sekadar menimbulkan, bukan hanya sekadar berjanji kepada rakyat. Tapi hari ini mereka bidan-bidan ini adalah sekolah, membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Mereka sudah ikut aturan persyaratan yang sudah dijanjikan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi ternyata hari ini mereka terlunta-lunta dan mereka sudah juga bekerja. Mereka menjadi honorer sudah berpuluhan tahun. Mereka bergaji 300 sampai 500 ribu. Kadang-kadang mereka 3 bulan sekali mereka mendapatkan. Kemana yang harusnya hari ini? Maka saya meminta kepada seluruh pengguna jalan hari ini, kami memohon maaf apabila Anda merasa terganggu, macet. Tapi ini adalah kepentingan kita bersama yang hari ini kita datang untuk memperingati sebenarnya tahun 26 tahun reformasi. Tapi justru reformasi tinggal reformasi, justru deformasi yang terguling. Inilah. Maka saya tidak mau panjang lebar. Sebenarnya banyak persoalan-persoalan yang terjadi di negeri kita. Tapi mari kita sama-sama menyatukan tekad. Kita harus bersatu untuk melawan ketidakadilan ini. Maka yang keroknya hari ini adalah itu Jokowi Dodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang tidak mampu untuk mengurus, yang tidak mampu untuk menerima apa yang menjadi keluhan rakyat yang notabene memberikan mandat selama 10 tahun. Inilah yang hari ini kita sama-sama aliansi ini, kita adalah gerakan reformasi. Maka nanti semua teman-teman akan sama-sama menyampaikan apa yang menjadi unek-unek yang menjadi pemikiran hari ini, kekesalan. Maka saya meminta agar kekesalan dan semua ini tumpahkanlah di tempat ini, karena kondisi hari ini walaupun presiden maupun para penguasa tidak mendengarkan, tapi minimal masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya yang terjadi di negeri tercinta ini. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih.